Mengambil persiapkan kuih kita landek-landek kuih begini. Yang mengalah buah ini dalam duit, ini hanya dalam duit singkat ya gitu kan. Makanya ini bagian yang terakhir. Ya. Si terakhir yang dengan Tuhan, gelah persadanta yang ada barci meriah. Gelah persadanta yang ada barci tetap menggagah. Ya. Kayak si Isaac yang Rasul Paulus, Imas Filipi 2 ayat 2 sampai 4 pun harus jadi gelementa gerina kita. Ya. Ginting grup ya, keluarga besar Ginting. Bagaimana rasa anak beru, sekuat anak beru, menterima. Ya. Apa Rasul Paulus katakan? Rasul Paulus katakan dalam Filipi 2 ayat 2 sampai 4, dia bilang, Ersada min arindu, si kalang-kalangan min kam, ersada geluhundu, dengan ersada ungurdu. Ya, ini yang disampaikan Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 2 sampai 4. Penting kita tetap endah tersadar kegagalan Tuhan. Ya, udah sejian-sianan. Ya, tapi biasanya ginting jarang berjian. Itu kan mungkin belum ginting. Nah, itu pun merasa enggak lah. Belum ginting pun biasanya labu ke bagian. Ya. Udah bahan kain biar palas ke kerangapan. Tak ukur megarjang. Nah, itu lah Tuhan. Ya. Jana ulah akan tuh ulin kam asakalat sedemam. Ulah kepentingan tu genca impar diate gendu tapi perdiate gente keperlukan sedemam. Nah kegelangan Tuhan di rumusan Ibas Filipi 2 ayat 2 sampai 4 ini kita pergunakan, kita pakai dalam persadan tanda ya, persadan gintingnya dah, persada ari kina ya, persada geluh, persada ukur si kelengen. Ula bahan kaifer palasin kerangapan, ula ulinka maka kuasa sakala sedeban, jangan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Laban cilang pasti, ya, persadaan ginting ini semakin akan semakin baik, ya. Tidak hanya dikenal orang di Pontianak ini, tapi di luar Pontianak pun, ya, pasti kita akan semakin dikenal. Adi ngasuk kita ngelakukan segerina, laban cilangpe, reh majuna persadaan tae. Nah kegagalan Tuhan dibatasi masuk-masuk kita arah katana. Amin mari ras kita tertolong.